Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada tahun 2022 ini pertama kalinya menyelenggarakan Pesona Pekan Seni dan Olahraga Nasional. Event ini merupakan transformasi. Event sebelumnya dikenal dengan istilah Pionir, Pekan Olahraga Seni Riset, yang kemudian bertransformasi menjadi Pesona dan Olimpiade Sains, Agama, dan Riset yang juga pertama kali dilakukan pada tahun 2021 yang lalu. Pesona ke-1 tahun ini diselenggarakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tanggal 8 sampai 13 Agustus 2022. Sebanyak 22 cabang dan 50 kategori akan diperlombakan dalam event Pesona tahun ini. Terdiri dari 3.450 orang peserta datang dari berbagai perguruan tinggi keagamaan negeri. Di antaranya ada juga bergabung Staken dan Staben. Sebagai Direktur Diktis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Pesona 1 di UIN Sunan Gunung Jati tahun 2022. Semoga Pesona tahun ini dapat menumbuhkan komitmen kreativitas, sportivitas, dan juga menumbuhkan integritas. Lebih-lebih, Pesona ke-1 tahun ini diselenggarakan sekaligus dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Menang dengan berintegritas tentu mulia, tetapi menang dengan culas adalah kehinaan. Jadilah Anda semua yang berintegritas, karena itu akan kita bawa untuk selama-lamanya. Selamat dan sukses peserta, ofisial, panitia, dewan juri. Waalaikumsalam. Wallahul muwaffiq ila amril thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.